Global Mandiri tahun 2022 yang nantinya pemenangnya akan kita delegasikan ke pihak L2 Dikti dan nantinya akan diseleksi di tingkat provinsi dan menjadi perwakilan dari universitas sebagai duta pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Banyak kriterianya, baik itu misalnya pertama dari segi akademiknya kita ingin mereka berprestasi dengan cara melampirkan sertifikat bukti-bukti mereka menang berbagai lomba di bidang akademik maupun non-akademik, lalu juga mereka bisa berbicara atau public speaking dan juga mereka bisa berbahasa Inggris dan juga mereka harus berpenampilan secara menarik. Kita berencana kegiatan ini akan kita laksanakan rutin ya, jadi setiap tahun akan kita terus laksanakan agar kita terus menggali potensi dari mahasiswa-mahasiswa kita untuk terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik dan juga berani untuk tampil di depan umum. Gadis kampus nih teman-teman. Nah jadi alhamdulillah Ali dikasih kesempatan buat ikut menjadi partisipan di Bujang Gadis Kampus UIGM dan semoga teman-teman saya diberikan yang terbaik dan juga saya diberikan yang terbaik di audisi Bujang Gadis Kampus ini. Sebenarnya alhamdulillah tadi lancar, pertanyaannya saya jawab dengan baik dan juga saya jawab tepat waktu dan semoga pertanyaannya bagi saya memuaskan tapi bagi juri-juri juga memuaskan tentunya. Apabila saya menjadi bujang gadis kampus, tentunya saya ingin mengembangkan potensi saya di bidang public speaking. Saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya di bidang wawasan saya mengenai lingkungan, mengenai Palembang, dan juga karena saya adalah seseorang yang aktif di sosial media Instagram, saya ingin meningkatkan dan juga mengharumkan nama UIGM di Sumatera Selatan dan lebih baik lagi kalau misalnya saya mengharumkan nama UIGM di Indonesia. Jika terpilih menjadi pariwisata Sumsel, tentunya saya ingin mempromosikan wisata-wisata di Palembang. Karena tentunya di Palembang ini yang saya lihat beberapa orang masih belum mengetahui dan juga belum viral ya, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang nyebutnya belum viral mengenai wisata-wisata yang ada di Palembang. Tentunya dengan kemampuan saya di bidang marketing dan juga kemampuan saya di bidang publikasi, saya ingin lebih meningkatkan dan juga lebih mempromosikan wisata-wisata kuliner dan juga tempat di Bumi Sriwijaya ini.